Namaku Bian. Rasa rindu mengingatkanku akan masa lalu yang sampai saat ini masih membekas di pikiranku. Yah, benar, aku ingat kamu. Kamu yang dulu pernah mengisi hari-hariku dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, dan tentunya kasih sayang yang begitu besar. Saat dimana aku dan kamu bersama, bercanda bahagia, berbagi rasa cinta, bahkan kita pernah sengsara bersama. Yah, benar, itu kamu. Kamu yang selalu ada di saat aku butuh. Kamu yang gak pernah bosan untuk mengingatkanku tentang cara menjalani kenyataan hidup. Dan kamu yang sampai detik ini aku rindukan. Yang aku inginkan saat ku terpuruk dan kehilangan arah tujuan hidup. Seandainya saja aku bisa putar waktu untuk kembali. Kamu apa kabar? Kamu? Iya, ini aku. Kamu gak mau jawab pertanyaanku? Oh iya, baik. Ya udah, kita ngobrol di sana aja yuk. Yaudah, yuk. Pita, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Sekarang aku coba jadi YouTuber, bikin film-film pendek. Yah, sibuk bikin naskah. Oh, bagus dong. Berarti sekarang kamu udah mulai mengerti tentang arti sebuah kehidupan. Sudah mulai berpikir tentang masa depan. Wah, hebat ya kamu sekarang. Itu semua berkat kamu, Pita. Lah, kok aku sih? Apa hubungannya sama aku? Ya kan kamu yang sering bilang, hidup itu harus seperti air yang mengalir. Air akan mengalir sampai ke tempat yang ia tuju. Walaupun lama, tapi air tidak akan berhenti. Meski batu keras sekalipun menghalangi. Nah, dari situ kita belajar tentang arti sebuah kesabaran, proses untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Loh, kamu kenapa, Pi? Enggak apa-apa kok. Kamu masih ingat aja. Ingatlah, Pi. Namanya ilmu kan kita bisa belajar dari mana saja. Kadang ilmu itu datang dari anak-anak yang seharusnya kita didik. Malah kebalik. Kadang jadi kita yang dididik. Kamu juga masih sama, kayak dulu, bisa bikin aku ketawa terus. Kamu kok masih inget sih sama tempat favorit kita nongkrong? Bukan cuma tempat kita. Ini tempat favorit juga buat nulis. Di sini aku mendapatkan ketenangan jiwa. Dan biasanya di sini aku selalu mendapatkan ide-ide baru untuk bikin cerita buat karya-karyaku. Wah, hebat ya kamu sekarang. Aku hanya berusaha menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pita. Iya? Aku minta maaf ya, waktu itu aku sudah ngecewain kamu. Aku menyesal. Sekarang aku sadar, sampai saat ini gak ada satupun yang bisa gantiin sosok seperti kamu di hatiku. Dan sampai saat ini, kamulah yang selalu ada di ingatanku, Pita.
masih ada kesempatan untuk kita kembali seperti dulu lagi. Dian, sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Tapi maaf, aku gak bisa ngasih kesempatan kayak dulu lagi. Sayang, aku cari-cariin kamu malah di sini. Iya, maaf sayang. Aku ketemu teman lama aku nih. Kenalin, ini teman lama aku. Iya, Bondan. Ibu, ayo pulang. Ayo. Iya, aku pulang dulu ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk mesin waktu yang sudah memberi kesempatan kedua untuk bersama dia lagi. Walau singkat, tapi sudah cukup menjawab semua kegelisahanku selama ini. Dan terima kasih sudah membebaskanku dari hukuman yang sangat berat itu. Sekarang aku tenang, walau aku tidak bersama dia lagi. Aku bahagia kok, karena aku melihat dia bahagia dengan keluarga barunya.